Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Usman di Komplek Lanmar Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tabarakallah, jemaah sekalian, sampai detik ini Allah masih berkenan mengizinkan kita diberikan sisa-sisa waktu dan usia. Senantiasa kita mensyukurinya dengan meningkatkan kualitas takwa, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, haqqatuqatih yang sering kita dengar secara viral setiap Jumat, jamaah sekalian, di surah Ali Imran 102, kemudian disyarahi lagi dengan ayat yang lain, wabtaghu ilaihil wasilah, untuk bertakwa kepada Allah dengan cara taqarrub ila Allah, tentu dengan berbagai macam sarana prasarana yang dibentangkan Allah di hadapan kita. Antara lain, jamaah sekalian, kita diberikan umur panjang, ketemu dengan bulan haram, bulan Rajab, yang di dalam surah Taubah 36 dijelaskan, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya di dalam hitungan bulan selama satu tahun terdiri 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada arba'atul hurum, ada 4 bulan yang termasuk bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan Allah. Di antara 4 itu, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, di bulan Rajab ini, jamaah sekalian, banyak sekali dalil-dalil tentang keistimewaan, kedahsyatan, dan kemuliaan, serta anjuran-anjuran Allah dan Rasulullah agar kita memuliakannya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita isi sebagai wasilah kita taqarrub kepada Allah Rabbul Izzati di bulan yang mulia ini, jamaah sekalian, dengan beberapa amalan, antara lain meningkatkan tafakur, kemudian membiasakan tadakur, dan mengutamakan taubat dan istighfar. Jamaah sekalian rahimakumullah, tafakur artinya bahwa di dalam hidup ini dengan diberikan Allah hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan mungkin masih terasa malam pergantian tahun baru yang beberapa waktu lalu panjenengan sudah rayakan bersama anak cucu, ya. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa waktu demi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadi bahan renungan. Ya, tafakur, dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan mau kemana kita dikembalikan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena hidup ini hanya sesaat sekali, ketika sudah mati tidak akan kembali lagi, maka berbekallah, carilah bekal kematian, jamaah sekalian. Kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Allah akan memanggil kembali kepada kita. Di dunia inilah, kata Imam Ghazali, ad-dunya ma'asiratul akhirah, sebagai tempat untuk bercocok tanam, yang nanti waktu yang sesaat di dalam hadis disebutkan ka'abiri sabilin, bagaikan orang yang melintasi jalan ini, maka kemudian kita gunakan semaksimal mungkin, yang nanti akan kita raih, kita panen di surga selama-lamanya yang di berikan Allah kepada orang-orang mukmin, termasuk panjenengan semuanya. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita dianjurkan untuk bertafakur. Kita berpikir, manusia ternyata makhluk yang paling mulia, padahal asal-usulnya dari sesuatu yang tidak berharga, bahkan bisa jadi menjijikkan terhadap kita. Dari air sperma ketemu dengan ovum dan lain sebagainya, dibesarkan dalam kondisi lemah tak berdaya. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah.
Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemuliaan kita ini ternyata dibingkai dengan ibadah. Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sinilah letaknya kula jenengan dijadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa didasari dengan takwa Allah, yang dengan takwa Allah itulah kita menjadi hamba Allah yang paling dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam kesempatan lain Allah menegaskan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi dalam hal ini Allah ciptakan manusia ini jelas berbeda. Ada yang berbeda jenis kelaminnya, berbeda suku bangsa agamanya, berbeda keyakinannya, berbeda latar belakangnya. Ternyata perbedaan demi perbedaan ini jamaah sekalian adalah lita'arafu, agar kita saling mengenal, saling mengerti, saling toleransi. Beda pilihan sebuah keniscayaan, tapi menjaga persatuan adalah sebuah kewajiban. Jadi tidak ada alasan bagi kita hanya beda pilihan aku kemudian bermusuhan. Memang hidup ini adalah pilihan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemudian dengan tafakur ini jamaah sekalian, ternyata di antara sekian yang paling diciptakan Allah ini yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepadanya. Dan takwa Allah ini jamaah sekalian kita raih dengan kita beribadah, ta'abbud taqarrub ilallah. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan dengan sempurna. Tapi dalam ayat lanjutannya, summaradadnahu asfala safilin. Bisa jadi manusia yang memang kudrah iradahnya sebagai manusia lahir fitrah, dimuliakan Allah, disempurnakan Allah, ternyata tidak menutup kemungkinan terjerembab, terjatuh dalam derajat yang serendah-rendahnya. Sekali lagi dikembalikan Allah, illalladzina amanu wa aminus sholihah. Kecuali panjenengan yang beriman, beramal soleh, bertakwa sebagai implementasi tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kemudian ada namanya tadzakkur. Jadi tafakur, berhasillah kita merenungkan makna kehidupan kita. Untuk apa, mau kemana dan sebagainya. Lalu tadzakkur. Makna tadzakkur dimensi yang pertama adalah mengingat Allah yang menciptakan kita. Tanpa Allah rasanya enggak mungkin menciptakan manusia yang begitu kompleks, begitu sempurna jamaah sekalian. Belum lagi jasmani rohaninya. Selagi jasmani saja tidak ada yang sama. Sekalipun anak kembar siam, enggak ada yang sama. Dan di sinilah letak kehebatan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Dan inilah jemaah sekalian rahimakumullah, dengan kita mengingat Allah, maka kita fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ketika panjenengan mampu mentasarufkan diri kita, menghadirkan diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun hadir di tengah-tengah kita. Ketika Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, masyaallah, bahkan di dalam satu hadis disebutkan orang yang menghadiri Allah, mendatangi Allah sejengkal, dibalas Allah, didatangi hamba itu selangkah. Ketika panjenengan mendatangi Allah, ingat kepada Allah, hanya sehasta Allah mendatangi dengan sekian langkah. Ketika panjenengan mengingat Allah, mendatangi Allah dengan berlari, Allah mendatangi panjenengan dengan berlari begitu kencang dan cepatnya kepada kita. Allah begitu rahman rahimnya kepada kita jemaah sekalian. Di sini kita tadzakkur. Dalam dimensi yang kedua, tadzakkur artinya adalah mengingat. Ingat bahwa diri kita ini masya Allah yang diciptakan dari tiada, diadakan lalu ditiadakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu yang menciptakan, tadinya enggak ada. Khalaqal mauta, mati. Enggak berdaya, enggak ada gunanya. Asal-usul kita di alam azali, di alam kandungan, lalu dilahirkan, dihidupkan Allah dalam rahim sang ibu kita yang mulia. Masya Allah. Begitu lahir di muka bumi ini jamaah sekalian rahimakumullah, berapa waktu yang sudah ditentukan Allah berdasarkan rizki yang diberikan Allah, jatah rizki kita berdasarkan apa yang menjadi peraturan Allah, ya, menjadi MK-nya Allah, yang kemudian nanti pada saatnya
setelah dihidupkan dimatikan kembali oleh Allah. Untuk apa semua ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin menguji kita. Allah ingin menyaksikan kita. Siapa di antara kita jamaah sekalian yang terbaik aktivitasnya, yang terbaik peran sertanya sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk ritual sekaligus makhluk sosial. Sehingga tuntutan Allah kepada kita sebagai aplikasi atau sebagai kompensasi Allah ciptakan manusia yang ditujukan, diprogramkan untuk beribadah ini agar senantiasa kemudian bermanfaat satu untuk dirinya sendiri di hadapan Allah dan juga bermanfaat kepada sesama hamba bahkan makhluk Allah. Disitulah jamaah sekalian, maka kemudian Rasulullah bersabda khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ya adalah yang paling bermanfaat kepada lainnya. Dari ibadah ritual kita lalu kemudian menjadikan soleh di dalam sosial kita. Jadi bukan hanya khusyuk sholat kita, banyak sedekah kita, hebat haji kita, berkali-kali kita pergi ke tanah sucinya, tapi juga dituntut bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kita. Oh, Allah saja sudah mencanangkan kok. Allah memberikan pangkat SK, ya kan? Kepada Rasulullah itu ternyata enggak ada lain, enggak ada bukan kecuali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi SK-nya Rasulullah itu pada endingnya adalah diutus membawa risalah agar membawa rahmat, berdampak positif rahmat kasih sayang bukan sesama manusia tapi seluruh alam. Para ahli tafsir mengatakan bukan hanya alam lahiriah saja tapi juga alam ghaibiah juga yang tidak kelihatan. Ini Rasulullah. Nah, kita umatnya yang juga umat yang terbaik khairu ummatin ini, ya kan? Kuntum khairu ummatin. Kalian ini menjadi umat yang terbaik karena Rasul kita Rasul yang terbaik. Maka dihadapkan dengan satu apa ya aplikasi ya di dalam hidup kita ini agar kemudian juga memberikan kasih sayang kepada sesama kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ya melalui hadis Rasulullah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ketika panjenengan berhasil mencurah limpahkan toleransi kita, kasih sayang kita, saling mencintai, menjaga persatuan dan kesatuan kita, apalagi di bingkai NKRI yang katanya harga mati ini, ayo kita jaga. Disitulah maka Allah juga akan menyayangi kita semuanya. Seperti itu jamaah sekalian. Maka di bulan Rajab yang mulia ini, sebagaimana hurufnya ra, jim dan ba, ra itu rahmatullah, bulan penuh dengan rahmat Allah. Mari kita transformasi nilai-nilai rahmat Allah itu di dalam kehidupan kita agar kita sayang kepada sesama. Yang kedua, jim itu judullah, ya, kedermawanannya Allah. Bahkan Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Kita minta maupun tidak, Allah memberikan nikmat kepada kita. Hanya saja kadang-kadang manusia sering lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ba itu artinya barakatullah. Dengan rahman rahimnya Allah, dengan rahman rahim dan kasih sayangnya panjenengan dengan sesama insan, maka Allah pun akan memberikan kasih sayang kepada panjenengan semua, memberikan barokah. Dengan barokah itu Allah kemudian ridho kepada langkah-langkah kita, dan dengan ridhonya ini insyaallah panjenengan semua menjadi hamba-hambanya yang secara individu menjadi hamba-hamba yang pribadi-pribadi muslim teladan, yang kemudian menjadi keluarga-keluarga yang memiliki tanggung jawab agar penuh kasih sayang di tengah-tengah rumah tangga kita. Dari rumah tangga itulah kemudian mencerminkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang santun, bangsa yang beradab, bangsa yang saling mengasihi, ya, saling menghormati, tidak saling membenci. Ya, karena kita diciptakan Allah sebagai manusia, ya, menyatunya kita, at-tauhid itu menyatunya kita sesama hamba. Di sisi lain memang menyatunya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain wahada yuwahidu tauhid, bahwa kita ini dengan sesama kita bukan orang lain, sehingga istilahnya adalah silaturrahim, menyambung tali persaudaraan seakan-akan kita satu rahim. Sehingga kalau ada orang yang merusak persaudaraan, ini sama dengan memutuskan, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan, sabda Rasulullah la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga.
Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya mumpung di bulan Rajab ini sebagai pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Para ulama menyampaikan Rajab bagaikan panjenengan menanam, Syaban nanti panjenengan merawat, merapuk dan sebagainya, lalu Ramadan kita memanennya. Maka Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Syaban, dan sampaikan usia kami setidak-tidaknya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim.